Sob, kembali lagi di channel Lampung. Kali ini kita akan bahas gimana cara nginstal ORG 2017-2018. Kemarin ada kawan atau teman minta installin caranya. Ini nanti saya kasih link, ada downloadnya. Silakan bisa download di link deskripsi ya. Ini saya kemarin browsing-browsing dapat yang VIP lumayan, dan stylenya nanti skinnya itu kita buat 2020. Yuk kita mulai aja cara install ORG 2017-2018 sambil proses penginstalan. Gimana kalau kita kasih backsound lagu Sewu Kuto dari Didi Kempot instrumen tapi ya. Oke, pertama kita dari menu utama ini. Menu utama kita masuk ke Google Chrome. Google Chrome kita cari ini tulisannya ORG 2018 volume 2018 full androflasher.apk. Itu banyak pilihan sih. Di sini banyak pilihan. Kita bisa ambil saja yang tadi saya ketik itu yang paling atas nanti. Nah, ini kita bisa klik gratis. Silakan bisa dibaca fitur-fitur dan sebagainya. Di sini sudah tersedia linknya. Nah, ini download ORG 2017 full volume 1.2 final APK. Tinggal kita tutup silang pojok atas. Kemudian ada linknya, kita klik di media player. Kita klik aja, nanti dia diikuti petunjuknya, bisa langsung download. Sebelumnya saya sudah download, sudah ada di menu saya, di masuk ke file saya. Kalau di Samsung kita klik ini, kita nonaktifkan settingannya, keamanan. Jadi kita buka supaya bisa langsung terpasang karena metode APK ya. Proses instalasi kalau di blok kita nonaktifkan terlebih dahulu supaya bisa terinstall. Oke, sudah terinstall, kita buka aplikasinya. Kita buka ya, ini ORG 2018 terinstall. Ini ada pilihan-pilihan, kita bisa klik masing-masing sih, cuman kalau udah full aman tinggal kita close aja. Nah, ini sudah VIP nih, saya goyang-goyang nih VIP. Kita bisa masukin, kita coba ritmenya semua. Kita buka set, mau nyoba style ya. Kita coba style dulu nih. Saya sudah download stylenya. Kita masuk ke folder download. Nah, ini ada pilihannya, saya coba new DJ mix set. New DJ mix set ini banyak nih, di dalamnya ada beberapa lagu. Style itu bisa kita download nanti tutorial berikutnya, saya ajarin, saya kasih linknya. Style-style, kumpulan style-style. Skin juga ada nanti. Ada pilihan juga yang lain, kita pencet aja tulisan numerical atau menu. Bisa nanti ada muncul style-style di dalam tadi menu di jaringan kita. Coba skinnya, ini skinnya ada pilihannya banyak dari 2015 sampai 2020. Kita coba yang 2020, banyak pilihan. Ya,
dan dia nggak perlu install yang 2020, pusing-pusing. Cukup install yang 2017-2018 sudah termasuk yang fit, lumayan kan, tinggal ganti skin. Semua sama, fiturnya hampir sama, nggak jauh beda dengan yang 2020. Dan skinnya juga banyak nih. Sampai yang 2015 nih, kita coba. Tapi saya lebih suka yang 2018 skinnya, lebih humble, lebih enak dilihat. Oke, itu aja tutorial kali ini. Tetap subscribe ya, jangan lupa di channel Lampung.